persiapan penetapan upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2022. Makanya kami dalam rangka pengawalan datang ke kantor gubernur. Ini dari mana aja, Pak? Ya, kami dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin DKI Jakarta, di mana terdiri dari 3 wilayah, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Barat. Nanti yang mau disampaikan ke Pak Anies, ya? Ya, yang kami sampaikan adalah pertama terkait rencana penetapan upah minimum Provinsi DKI untuk tahun 2022, dan kami sudah siapkan proposal kami untuk Pak Anies, itu di mana pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang salah satu unsurnya kedua inflasi. Jadi kalau kami menyampaikan di orasi maupun di media 3,57% itu adalah suatu angka yang realistis, angka yang sebenarnya masih di bawah batas minimal. Nah, angka-angka tersebut kami kaji dan mempertimbangkan juga undang-undang sebelumnya, di mana undang-undang 13 tahun 2003 adanya kebutuhan hidup layak, PP 78 tahun 2015 mengkaji juga di dalamnya tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, dan PP 36 yang sekarang ditentukan oleh Pak Jokowi. Nah, permasalahan sekarang gubernur se-Indonesia dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan di luar daripada PP 36. Terus udah ada pertemuan dengan gubernur sendiri apa? Rencananya kami akan diterima 8 orang, dan kami tadi sudah koordinasi dengan Kepala Dinas DKI Pak Ardiansyah. 8 orang juga kami sudah siapkan. Mungkin 30 menit ke depan Pak Anies siap menerima.